itulah pemerintah pusat mengadakan agenda prioritas, mengagendakan prioritas pembangunan Nawacita nomor 5, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui pembangunan kependudukan dan keluarga berencana yang bersandarkan kepada revolusi mental. Salah satu sasaran dari agenda ini adalah menciptakan kampung keluarga berencana atau kampung KB. Untuk di Kabupaten Lingga, program ini akan diterapkan dan difokuskan pada Desa Pekaka, Kecamatan Lingga Timur yang dianggap sesuai dengan kriteria kampung KB. Hadirin yang saya muliakan, adapun tujuan secara umum dari kampung KB ini adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan. Keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Dari tujuan tersebut di atas, maka pemerintah Kabupaten Lingga sangat mendukung dan mensukseskan usaha yang telah dilakukan pemerintah pusat dengan membentuk kampung KB di wilayah Kabupaten Lingga. Sebagai desa yang dijadikan kampung KB oleh pemerintah Kabupaten Lingga, maka masyarakat Desa Pekaka beserta perangkatnya harus bersiap-siap menyongsong agenda besar ini. Sebab semua SKPD di lingkungan pemerintah daerah akan bahu-membahu menjadikan masyarakat Desa Pekaka hidup dalam kesejahteraan serta akan memberikan anggaran khusus pengelolaan kampung KB yang terangkum dalam alokasi jadwal kegiatan yang disingkat AJK. Satu hal lagi yang harus diperhatikan oleh semua pihak yang akan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam agenda kampung KB ini adalah kita harus saling berkoordinasi, bersinergi dan bekerja keras dalam mewujudkan kampung KB ini. Sebab kesuksesan program ini mampu memicu desa-desa lainnya untuk mengikuti Desa Pekaka. Hadirin yang saya muliakan, akhirnya demikianlah yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri dengan beberapa bait pantun sebagai simpulan dari apa yang disampaikan oleh Pak Sugiono dan Pak Jatimiko. Kue bantal ditekan-tekan, sebelum dimakan tentulah dilihat. Kampung KB kita sukseskan, programnya sukses, kualitas hidup meningkat. Ya, habis pantun ini pasti tepuk tangan. Saya nak mencoba ada pantun kedua. Sama tepuk dulu, pantun ketiga saya beritahu nak tepuk-tepuk lah kan gitu. Biasanya dekat naik raya ni kan kita kedui-kedui di surau, di masjid, di rumah orang. Maka pantun saya juga berkaitan dengan itu. Makan hol jamak di rumah hendak kemas. Sudah makan dapat pula berkat. KB melahirkan generasi emas, selain cerdas juga berbakat.